Lo kenapa milih karakternya itu penjual bunga? Karena gue pikir kalau karakternya penjual bunga tuh manis gitu. Terus nanti setnya akan penuh bunga, warna-warni. Tapi filmnya hitam putih kan lucu. Waktu Danny meninggal, semua perasaan gue, hidup gue, itu kayak udah selesai. Semua udah kekubur sama Danny. Ya bilang lah sama Ana, ceritanya dia mau lo jadiin skrip. Kalau misalnya sekarang gue malah bilang suka sama dia, gue tega banget dong. Kan ini gue nulis masih ada waktu setahun lagi. Halo, sampai udah setahun masih belum move on juga. Ya, jadinya sad ending ya. Coba dengar dulu ide saya yang ini. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Hitam putih ya? Iya, hitam putih. Horror dong? Romance, Pak. Judulnya apa judulnya? Jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film? Horror.